Ya, kita telah masuk kepada proses pengamatan minggu keempat. Di sini tanaman timun saya sudah tinggi ya. Tanamannya sudah memunculkan daun-daun yang lebar dan mekar, dan sedikit lagi memunculkan bakal bunga. Nah, di sini untuk bawang merahnya, alhamdulillah sudah cukup lebat dari terlihat dari daunnya. Dengan daun bawang yang sudah sangat tinggi ini ya. Oke. Di sini ada juga tanaman bawang merah yang belum memunculkan daun tinggi, baru memunculkan tunas saja. Dan di sini tanaman timunnya alhamdulillah sudah cukup lebar ya. Dan sudah berkembang. Di sini saya hanya memakai pupuk saja, tidak memakai tambahan apapun seperti pestisida dan juga organik kimia-kimia yang lainnya, bahan-bahan kimia. Di sini kita lihat teman-teman, inilah hasil tanaman saya pada proses minggu keempat, sudah cukup baik dan tidak ada